Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, salam nusantara. Kembali lagi dengan saya di channel Borneo TV. Kali ini saya akan mereview mandau pesanan saudara yang ada di Bojonegoro, Jawa Timur, teman-teman ya. Ini pesanan dari saudara TKI yang ada di Korea. Ini adalah mandau full tanduk, teman-teman. Jadi motif ini sudah beberapa kali dibuat ya, yang termasuk yang dikirim ke Panglima Cilah Kalimantan Barat, teman-teman ya. Cuman ini ada sedikit custom, teman-teman ya. Jadi ini customnya, bilahnya pakai bilah motif mandu tua, teman-teman. Oke, mari kita review, teman-teman ya. Untuk hulu, teman-teman, ini menggunakan tanduk krusa yang super jumbo, teman-teman. Motifnya ya, ini motifnya hulu mandau tua, teman-teman. Ya, di sini kombinasi ukiran kalakai, ya, kemudian lamantek, terus bunga terong, teman-teman. Motifnya sama, bolak-balik, teman-teman ya. Untuk sulapnya ya, ini pakai sulap kaman. Untuk rambut kita gunakan ekor kuda dengan variasi rambut merah dan putih, teman-teman. Kemudian untuk bilah ini custom ya, bilahnya motifnya bolak-balik, teman-teman ya, mata tengah. Kemudian ini seperti ini ya, jadi bilahnya motif mandau tua, teman-teman. Untuk bilah menggunakan baja spiral, panjangnya 55 cm, teman-teman ya. Ini pisaunya ya, anak mandau, kombinasi kayu dan tanduk rusa, teman-teman. Kemudian untuk kumpang ya, untuk kumpang kayunya dari meranti tembaga, teman-teman ya. Kemudian untuk ukirannya full tulang dan tanduk rusa. Untuk ukiran di sini menggunakan ukiran kalakai, teman-teman ya. Ini motifnya motif mandau kenyah, teman-teman. Kemudian untuk aksesoris ya, di sini kita gunakan kulit macan hutan, teman-teman. Kemudian untuk ikat pinggangnya kita gunakan manik-manik. Kita balik bagian belakang ya, kita untuk sarung anak mandaunya kita gunakan kulit ular, teman-teman. Ya, jadi begitu, teman-teman ya, untuk review kali ini. Bagi teman-teman yang ingin pesan mandau di Borneo ATV, silahkan ke WA saya, teman-teman, atau ke Tokopedia Borneo ATV, teman-teman. Oke, terima kasih. Berjumpa kembali di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.